kontrol data. Digadaikan, bukan dijual. Itu digunakan untuk membayar kos-kosan dengan untuk kebutuhan sehari-hari. Gadenya berapa? Oh, gade berapa? 1.500.000 rupiah. Pengakuannya udah berapa kali dia melakukan? Untuk sementara baru 1 kali. Dia punya jaringan lain atau seperti apa? Untuk sementara masih harus didalami dulu. Nanti pengembangan ada di PPA Polres Samatang. Yang kedua kalinya, yang sebelumnya jambret masih di kawasan Cakranegara. Ini yang kedua kalinya. Untuk yang bersangkutan kami kenakan pasal 363 yang tentunya pasti harus disesuaikan dengan perlindungan anak. Dan pelaksanaan untuk penanganannya akan diserahkan ke PPA Polres Samatang. Oke. Pertanyaannya. Terus kamu masuk ke kamar itu gimana, Pak? Ya, setiap setiap malam sih disuruh pulang sama PPA. Kamarnya sewaktu kamu ngambil kunci di dalam rumah itu, di dalam kamar itu udah kebuka apa masih kunci? Kebuka. Dua-duanya yang punya motornya udah mandi. Iya, pintunya kebuka. Ya. Kenal sama yang punya motor itu? Teman sendiri. Oh, teman sendiri ya. Cewek ya yang punya itu. Ada hubungan lain nggak nih? Teman nggak ada? Nggak ada. Pacar atau?